dengan harapan bisa memberikan 3 poin bagi Madura United yang saat ini punya 36 poin. 3 angka akan membuat mereka naik ke posisi puncak klasemen. Ini dia starting 11 yang langsung digunakan oleh Divado da Silva Alves. Satu pergantian dibandingkan laga ketika memenangkan pertandingan menghadapi Bayangkara. Iya, praktis hanya Arthur Gerawan yang tidak diturunkan dan digantikan oleh Flavio secara komposisi pemain. Dan formasi juga berubah jadi 4-4-2. Mungkin Renan pada prakteknya akan bermain sebagai attacking midfield ya. Ya, persoalan utama dari Persik Kediri memang adalah produktivitas mereka yang paling rendah. Dan jawabannya semoga bisa menjadi Flavio Silva. Ya, tapi progres itu tidak boleh berhenti di 4 pertandingan terakhir. Setuju. Saja menghadapi Madura United yang tidak mudah tentu akan menjadi sebuah tantangan. Squad dari Fabio Lafuentes, starting 11 yang langsung dimainkan. Betul, tadi sudah kita bahas ya bagaimana komposisi utama yang diturunkan oleh Lafuentes. Yang menarik justru mereka punya pemain ataupun pencadangan yang kedalamannya bisa dipikir satu tim sendiri, Stuart. Ya, kalau kita lihat ini pemain depannya penyegarannya luar biasa. Ya, ada pemain-pemain cepat yang kali ini langsung diturunkan oleh Fabio Lafuentes. Madura United ingin naik ke puncak klasemen dan Persik Kediri ingin lepas dari posisi juru kunci. Untuk bisa lepas. Jan Kelis Royer dengan sebuah umpan di lapangan datar. Berbahaya tadi. Bola melintas tepat di mulut gawang. Tapi tidak ada yang bisa menyambut dengan sempurna. Yamik tadi umpannya. Faris Aditama dengan sebuah bola silang. Dan terbaca tadi arahnya oleh Biswa. Belum selesai. Bayu Oto umpan melengkung. Itu dia. Bahaya tadi. Coba dihadirkan oleh Macan Putih yang mencoba untuk mengaum. Iya. Alek Fandi. Langsung direct, Apia yang dituju. Dan kita lihat, lepas Kuabena Apia. Dan sebuah reaksi cepat dari Yusron. Jajah! Sebuah tendangan kaki kiri tadi. Masih belum bisa menembus barikade pertahanan dari Persik Kediri. Datang lagi bola diayunkan menuju kotak penalti. Apia. Ada duel tadi yang berujung dengan jatuhnya Faris Aditama. Sayang sekali ya. Kembali bekerja sama dengan Jaja. Ya coba arahkan ke dalam kotak penalti. Lulinya tadi mencoba menebar teror Flavio. Dan Renan ternyata yang langsung mengarahkan bola. Tangan melengkung dan kaki kiri tadi dari Renan Silva. Sangat baik. Hampir saja mendapatkan titik temu. Ancaman yang cukup berarti kali ini dari Persik Kediri dan lagi-lagi. Juga dari kanan ada Kuate dan Agir. Betul. Itu Cleverson dengan sebuah tandukan tadi. Mencoba untuk kedua kali. Betul, ini. Kesempatan yang sangat baik sebetulnya. Kita lihat bagaimana Kelis Royer masih mencoba untuk mengganggu dia di dalam kotak penalti dari Madura United. Umpan. Bayu Oto ada di sana. Dan kita lihat terjegal di dalam kotak penalti. Nusur Bandila langsung menunjuk titik. Betul, kita lihat ya. Nusur sangat tepat di posisi di mana terjadinya pelanggaran. Kita akan melihat ya, kemampuan Bayu Oto yang tiba-tiba muncul tanpa diduga dari second line, memanfaatkan second ball tadi ataupun umpan dari Kelis Royer. Kita akan lihat lagi itu. Nah, Kelis Royer memberikan umpan. Iya, memang ada kailan kaki ya dari Kadek sepertinya ya. Dari Ricky Ariansa. Ricky Ariansa, betul. Ada kailan kaki. Dan bisa mengambil keuntungan dari situasi penalti. Renan Silva! Brimo! Berikan semangat gol! Gol! 2-2 Persik Kediri membuka keunggulan di penghujung laga babak pertama. Lagi kita lihat, harus diulang, masih 0-0. Renan masih dalam situasi yang sama untuk membuat gol bagi Persik Kediri yang membuka keunggulan terlebih dahulu. Renan Silva lah aktornya. Persik Kediri 1, Madura United 0. Iya, inilah kualitas Renan Silva ya. Kemampuan dalam mengeksekusi bola-bola mati dan terutama titik penalti. Ini kali kedua dia mendapatkan tendangan ataupun hadiah penalti yang dieksekusi dengan baik. Sebelumnya di laga melawan Bayangkara pun juga dia melakukan hal yang sama. Dan ini bahkan bebannya lebih double ya, karena dia harus mengulang tendangannya. Kita lihat sempat menghentak dan tidak mengubah arah bola. Masih di tempat yang sama. Betul. Dan kita lihat kesempatan tadi sekaligus menjadi menu penutup di Stadion Brawijaya. Setidaknya di 45 menit babak pertama dalam derby Jawa Timur antara Persik Kediri berhadapan dengan Madura United. Satu gol hadir dalam permainan terbuka yang menjanjikan yang disuguhkan oleh Macan Putih dan Laskar sampai kerap. Tapi setidaknya saat ini Persik Kediri 1, Madura United 0. Jangan kemana-mana tentunya pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda. Nah, kita tunggu apakah memang ada impact dari perubahan yang dihadirkan oleh Lafuentes. Jajah kali ini dengan sebuah terobosan indah sekali umpannya. Ada Taufik Hidayat coba melepaskan diri dan gol.
kembali melibatkan lulinya. Coba menghadirkan sebuah visi ke dalam. Vizcarra! Lepas tadi. Dalam kotak penalti. Offside. Coba untuk langsung mengangkat bola. Cukup terbuka di sana. Dan kita lihat umpan. Terbaca tadi oleh Vavaya Galo. Sebuah manuver yang baik tadi sudah dilakukan oleh Dodi Alekpane. Powerful sekali ya. Badannya yang tipis yang membuat dia sangat tangkas ya Stu ya. Oh! Situasi yang cukup baik tadi sebenarnya dimiliki oleh Madura United. Iya, hampir saja. Sayang sekali penguasaan yang tidak sempurna dari Marco Saldi. Diambil oleh Benny. Sodorkan saja langsung. Ada Fitra Ridwan. Melihat posisi dari Flavio yang cukup leluasa. Berhadapan dengan Cleverson. Flavio kali ini menunjukkan maginya. Flavio! Ah, sayang sekali. Sudah sangat baik sebenarnya upaya ataupun aksi solo dari Flavio. Ya, hanya menyisakan dua pemain saat bertahan. Iya. Jadi serangannya sporadis ya. Seperti ini kita lihat. Oh, Abioso! Persik Kediri 2, Madura United 0. Entah dari mana datangnya Riyadno Abioso, tiba-tiba muncul dan memanfaatkan momentum kesalahan heading dari Reva Adi ya. Berbalik syuting, manyus! Luar biasa, tendangan berbalik. Mengingatkan bagaimana pada gol yang juga dia lakukan. Begitu indah ke gawang Bayangkara, di gagal terakhirnya. Dan kali ini dia mengulangnya lagi, super sub Riyadno Abioso. Pada Reva Adi, tuan cepat kepada Vizcarra. Di tepi kotak penalti dan Esteban Vizcarra! Dengan sebuah spekulasi tadi. Iya, percobaan yang sangat baik. Inilah yang memang diharapkan oleh Madura. Dodi Alekpandin tadi. Bola masih bisa dikuasai dengan baik oleh Liu Jun. Ada Jaja di sana, mengarahkannya ke dalam. Lulinya punya kesempatan! Tapi tendangannya belum bisa mengakali kemampuan dari Dikri Yusron. Iya, persoalan memang di soal finishing juga tidak. Randy Juliansyah. Coba ayunkan bola ke dalam. Buat tandukan tadi. Mengarahkan bola kembali keluar. Dan kita lihat sekaligus menjadi menu penutup dalam 90 menit pertandingan di Stadion Brawijaya. Di mana kejutan dihadirkan oleh Persik Kediri. Tim yang menempati posisi juru kunci di klasemen sementara dari BRI Liga 1 bisa menghadirkan perbedaan untuk mengambil 3 poin setelah mengamankan kemenangan 2-0 atas Madura United.